Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Adibon. Di video kali ini saya ingin membagikan tips tentang cara mengecek persentase baterai dari AirPod dan Apple Watch, tapi kita melihatnya dari handphone kita. Caranya seperti apa? Langsung aja kita buka handphonenya. Biasanya kalau kita ngelihat itu kan kita langsung klik ini ya. Tadi akan nongol pop up seperti ini, bisa lihat baterainya. Dan kalau Apple Watch biasanya kita lihat langsung dari Apple Watch-nya tersendiri. Nah, di sini bisa kita ngelihat baterai kalau Apple Watch kita sedang kondisi kita pakai. Sedangkan kalau dari AirPod, kita harus buka pop-up dulu di handphonenya baru kelihatan. Nah, sebenarnya ada cara yang cukup rahasia, cukup menarik, cukup interested. Kita menggunakan widget. Jadi kalau kita geser ke samping, langsung di sini ada kita pilih edit dan kita tambahkan. Kita pilih di sini namanya baterai. Ada mana ya? Bentar. Ya, ini dia. Kita ketik aja dari widgetnya baterai. Nah, dia ada pilih baterai, kita klik. Dan kita bisa menambahkan widget ini bentuknya mau seperti apa nih. Nah, ntar ada kelihatan tuh Adibon atau kayak begini. Misalkan kita pilih yang ini aja ya, biar ada kelihatan tulisannya. Kita tambah widgetnya, dan kita pilih selesai. Nah, dari dua ini kita bisa langsung tahu Apple Watch dan nah kan langsung ketahuan Apple Watch kita baterainya berapa persen, 90%, dan AirPod kita kelihatan juga di sini presentasinya. Begitu juga dengan handphonenya tersendiri bisa langsung di sini. Jadi misalkan kita coba lagi, kita langsung buka, langsung geser. Nah, kita langsung bisa lihat presentasinya. Nah, mungkin untuk AirPod kita harus tetap harus buka baru ketahuan. Nah, itu cara untuk melihat kondisi presentase baterai Apple Watch dan AirPod di iPhone kamu. Demikian tips dari saya, semoga berguna, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.